Hai guys, jadi today kita mau jalan-jalan ke mana sih ini? Kita mau kan kamu Union. Mau ke Union, jadi kita mau ke Union Plaza Senayan. Iya, tapi ini kita lagi sedang perjalanan menjemput. Menjemput Rafa. Dan di sini ada abang aku. Kita bertiga. Jadi kita pengen ke Union karena dia itu pengen cari spot foto. Tapi gue juga penasaran sih, pengen kayak udah lama nggak. Iya kan, kan kamu yang tadi duluan ngajak, ya udah kalau gitu mas kalian aja. Terus dia tuh dia ke akuin gitu ya. Iya. Oke okay guys, karena kenapa ini aku bisa jalan-jalan karena hari ini aku libur syuting. Oke okay guys. So ikutin aja keseruan kita di hari ini. Jangan lupa awal-awal jangan lupa klik tombol like, comment dan subscribe. Bye bye. Di PIM soalnya saya sih terlalu jauh dan pergi kita udah lapar jadi yang kita ke PIM. So guys, kita sudah sampai di Union. Ini jatuhnya dinner sih, walaupun belum makan dari pagi. Karena kita kelamaan di jalan dan kelamaan nungguin aku nyala. Karena aku tadi sempet nyala dulu, tapi cuma nyala. Kalau kalian gak kelihatan. Aku nih aja kesini tuh main foto-foto. Jadi gue di sini tuh bakal makan escargot. Jadi gue tadi pesen escargot. Kalau kalian nggak tahu escargot itu apa, itu tuh kayak keong atau siput gitu. Nanti kalian bisa lihat sendiri, gue bakal kasih lihat kalian. Dan gue juga bakal review untuk rasanya seperti apa. Mari kita coba. Escargot. Udah jauh. Oh ya? Lebih enak mana? Lumayan lah. Coba banget. Aduh. Enak gak? Takut gak enak. Kayak tutut. Kayak tutut versi elit. Kok gini sih? Jadi. Kalau aku gak suka deh. Ya aneh banget gak dimakan dulu. Makanya aku gak suka. Aneh. Padahal nggak ada rasa aneh. Aku tidak suka deh, aku tidak suka makan kamu. Oh tidak ada rasanya Rafe? Hah? Jadi guys, gua bakal mix sama kayak crispy bread gitu. Dia makan chicken stick. Coba burger gua. Rafa sedang makan. Enak gak? Hah? Rate dari 1 sampai 10. Kentangnya 7,5. Kentangnya 7,5, alright. Burgernya 8,5. Burger 8,5. Wow. Kayak aku udah kenyang. Jadi gue dikasihin ke dia karena aku setiap makan aku gak habis. Dia yang harus ngabisin wajib banget. So guys, jadi kita mau lanjut ke PIK karena dia mau kepik katanya. Itu gue bilang banget nih kameranya. Iya. Yeah. Ini tadi kita habis nge-vlog pakai kamera. Tapi cuma baterainya. Kameranya itu habis baterai. Baterainya habis. Jadi kita lanjut pakai handphone aja lah ya. Ya ampun, kamu lucu banget sih sayang. Kok hidung aku merah ya? Pacar aku kalau lagi manja tuh lucu banget. Tapi kalau lagi marah tuh kayak kesetanan, tau gak sih? Yaudah pokoknya ini kita mau jalan dulu ke mobil. Mobil kita ada di depan ya.
Jadi bye-bye. Sampai ketemu di Pik, bye. Jadi kita nemenin tuan. Wah, gue getok lah. Lu kurang ngajar lo ya emang. Nah, lu pakai apa, bro? Oh yes, yes daddy. Ini nemenin tuan putri dulu nih. Gue tadi habis beli. Udah nemenin raja. Tapi dia lama banget, cowok. Kalau cewek itu lama banget, asli deh. Gak bohong deh. Setuju nggak? Ketik satu jika setuju. Tapi aku bingung. Pret India, 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 aca-aca ini. Tapi masa Barbie-nya udah lewat. Betul. Si Alin disuruh pakai ini dah. Halus tah. Dasar kau keong racun. Ah, keinjek ini, tadi aku diinjek mulu deh. Suruh pakai lah tuh, pakai apa lu lah. Emang aku cocoknya pakai baju begini. Juga yang di karaoke-karaoke tah. Tiga racun. Mama yang ada. Iya, tuh dia pakai apa tuh? Ih, kayak mama dia. Dia kan selalu minta aku buat bertampil beda ya. Giliran aku begini doang. Semuanya kayak gimana sih? Lah, orang yang sesuai requestan aja enggak dijalani sama dia. Iya kan satu-satu. Ini mah pengen tampil beda emang, emang dia yang pengen begini, bukan sesuai aku maunya gimana. Ha. Kalau gue tuh suka ini guys, kalau dia pakai kayak oversize hoodie kan kayak cewek-cewek pakai oversize hoodie. Tenggelam gitu, lucu gitu gak sih guys? Kalau dia tuh jarang. Jadi udah terserah dia aja dia berpakaian gimana. Saya tidak ikut campur deh guys. Ya gak guys? Yalah, yoi. Haha. Wuhu. Hihi. Iya. Jadi kita sekarang sudah sampai di La Raviera di Pik 2. Ini gue juga baru pertama kali di sini bersama Rafa, bersama pacarku. Guys, di sini kayak ada gokar mini gitu. Ini sekarang lagi ada ini balon-balonan juga. Cantiknya aku. Tasya, Ata main A. Tuh, Rafa. Tapi kita sekarang guys mau main perahu dulu. Karena kita belum pernah nyoba main perahu. Kalau sepeda-sepedaan yang listrik itu kan, yang di gas itu sudah pernah di Cove Batavia. Oh, ini lagi ada tempat-tempat kayak gini, lucu deh. Jadi ini kita naik kapal. Keadaannya seperti ini, seru sih. Tempatnya juga oke. Seperti yang kalian bisa lihat sendiri. So guys, kita lagi pindah ke Cove Batavia. Karena kita tempat biasanya sekolah kopik ya pasti kesini ke Cove Batavia. Dan aku pengen sepeda-sepedahan soalnya yang tadi mahal di sini. Tadi mahal banget. Tadi itu 15 menit 25.000 dan itu cuma bisa satu orang.
Maksudnya kalau yang dewasa cuma bisa satu orang baru sama anak-anak. Kalau yang di Cove Batavia ini itu tuh 75.000 sejam dan kita bisa berdua kayak orang dewasa, orang dewasa itu bisa boncengan. Jadi lebih worth it sih menurut gua. Lebih murah. So, ikutin terus keseruan kita hari ini. Yang lain masih di belakang. Alfarbak tak? Sayang. Halo. Aku lagi nyetir. Iya lagi nyetir jadi kameranya ke aku ini. Apa? Sursil di mana? Oh iya. Bener-bener sekarang kumplit banget ya. Dulu pacaran lontok banget. Eh mana mereka? Nggak ada ya? Belum ada mereka guys. Oh ya. Nah, si Ngaret nih baru datang nih. Kok lama bener sih? Oh iya, gak bisa ya? Wow, wow, wow! Bro, bro, bro! So guys, kita lagi makan di Bakmi MPX. Karena kita mau ngemil pengen ngunyah gitu loh, jadi makan dulu deh.